Kita masuk ke berita utama pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sigap membantu penanganan bencana banjir di Semarang melalui Yayasan Prabowo Subianto bersama Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Jawa Tengah. Ayo. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sikap membantu penanganan bencana banjir di Semarang melalui Yayasan Prabowo Subianto bersama Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Jawa Tengah. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Jawa Tengah, Dimas Anafadli mengatakan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia menyalurkan sejumlah bantuan dari Yayasan Prabowo Subianto berupa sembako, nasi bungkus hingga pembersihan masjid di wilayah Genuksari, Sari RT7 RW3. Dimas sangat bersyukur dengan bantuan dari Yayasan Prabowo Subianto. Bantuan ini menurut Dimas merupakan bentuk perhatian kepada warga di kota Semarang yang mengalami musibah banjir rob karena curah hujan yang deras. Dimas berharap bantuan yang disalurkan dapat bermanfaat bagi para penerima dan kegiatan ini bukan hanya sekali saja. Namun bisa dilakukan secara berkelanjutan dengan program-program lainnya bersama Yayasan Prabowo Subianto. Dimas juga menyebut Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Jawa Tengah membuka seluas-luasnya jika Yayasan Prabowo Subianto masih memberikan bantuan berkelanjutan berikutnya. Mengingat potensi cuaca ekstrim di Jawa Tengah masih berlangsung dan Semarang kembali dilanda banjir. Sebelumnya, banjir masih menggenangi beberapa titik di kota Semarang, Jawa Tengah, meski di sejumlah wilayah mulai surut. Sejumlah titik yang pasti tergenang banjir antara lain stasiun Semarang Tawang, kawasan Jalan Raya Kaligawe yang menghubungkan Semarang Demak, kawasan permukiman di Kecamatan Genuk serta kawasan Puri Anjas Moro. Tim liputan Berita Garuda TV melaporkan.